Hello guys, assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel Cik Yang MJ. Okay, so hari ni lah sekian lama aku tak buat video. So hari ni aku nak buat Shopee haul sempena Mega Sale 4 hari bulan 4. Tanya, apa specialnya 4 hari bulan 4 tu? Ada yang cakap 4 bulan 4 tu ada free shipping, lepas tu dapat harga murah-murah. Aku tak nampak pun yang ada free shipping. Dia dah ada sesuatu barang je. Cuma korang share sikit. First time aku beli Mega Sale 4 bulan 4. So aku tak nampak pun apa yang murahnya. Aku main beli je lah. Terjebak jugalah 4 bulan 4. Okay, tak apa? Sebelum menengahkan masa, jom kita Shopee haul. So guys, so ni dia periuk tefal, periuk nasi eh. Kita unbox. First time aku beli periuk nasi. Periuk nasi tefal. Sebelum ni aku guna rice cooker yang biasa tu, yang tutup dia bila kau masak elektrik juga, tutup atas tu kan. Beli. Macam terbuka dah. Okey, dah ada kat sini. Keep warm ataupun cancel menu. So ini ada push start butter. Macam kita buka excited kan. Oh, ni tempat nak keluar asap. So ni dia penutup dia. Okay, so ni kalau korang buka dia, tadaa, kat sini dia ada bagi ni macam untuk mengukus eh. Aku rasa lah terukus. Kita ada bagi wire. Apa ni? Tuang. Tak tahu. Periuk nasi. Ini mini rice cooker ni, aku suruh adik ipar aku beli. Harga dia dalam RM170. Dalam dia dia ada mention boleh masak 4 cup. So kat sini dia ada tulis tak nampak sangat lah sebab dia warna coklat kan. Dia tak bagi cup pula eh. So untuk aku yang tinggal berdua dengan Cik Abel, so elok aku gunakan mini rice cooker ni. Dia tak ada bagi cup. Ya, tak nampak kat dia. Ada lah. Ni dia ada bagi cup dah siap-siap. Korang nak masak nasi 1/4, setengah cup, 1/4. Masukkan dalam periuk ni. Ada bagi juga 2 sendok nasi. Ni. Ni macam sendok kuah kan. Okay, perfect. Alhamdulillah. So aku dah ada periuk nasi tepat. Orang kedua, kita unbox. Yang ni tak silap aku slipper lah. Yes, betul. Yes, aku dapat slipper. Bukan dapat aku beli tau. Ni comel. Lepas tu harga dia murah, RM8.90 macam tu lah. Sesame ataupun sesama street. Sesama street kan. Apa ni, dia ada macam-macam jenis tau. Dia ada unicorn, Lilo and Stitch, ada SpongeBob. Tapi aku rasa yang itu macam nampak macam budak-budak sangat. So aku prefer yang ni lah, macam simple lah. So okay lah kan, nice kan. Lepas tu senang lah untuk orang yang pakai sokin. Just sarung je. Lembut kot. Ngam-ngam dengan kaki. Wow.
dalam kedai ni. Oh, yang ini aku rasa free gift lah. Wah, oh, bagus lah selo ni. Dia bagi ni. Yang ni. Dua. Lepas tu dia bagi. Oh, dia bagi fan. Aku tak sure sama ada aku beli ataupun dia bagi free gift. Aku rasa aku tak beli. Cantik kau unicorn. Dia macam rubber tu. Kejap aku test. Sebab dia macam-macam colour tau. Ada merah, biru, hijau, kelapa. So aku nak test warna dia. Cantik. Dia ada warna hijau, merah, lepas tu hitam, biru. Eh sorry, bukan hitam, hijau. Sini empat-empat warna ada. Cantik, comel. Aku tak tahulah aku beli ke ataupun dapat gift daripada seller. Kalau dapat gift, alhamdulillah. Thank you seller. Ketiga. Eh. Aku nak buka yang empat yang besar dulu. Ni. Ini aku beli shawl. Sebenarnya shawl ni aku dah repeat dua kali sebab dia punya shawl dia material dia sedap gila, lepas tu dia senang bentuk. Dua kali repeat dekat seller ni. Lepas tu dia punya shipping dia laju. Aku ni warna yang aku tak pernah ada lagi, warna macam pink merun macam tu ataupun pink belacan eh. Pink belacan. Warna purple, dark purple, putih, macam biru, purple, macam tu. Nanti macam ala-ala purple. Apa aku beli? Apa aku ada dua warna putih? Muskil lah. Aku rasa aku tak beli warna putih dua. Ni pun aku salah beli ke? Purple juga. Sama. Selain tak hantar ke pun salah ni lah. Eh. Yelah. Aku tak beli dua lah. Warna putih dengan warna purple tu. Patutlah nampak dua. Aku bukan nak putih dua. Tak apalah. So ini warna macam turquoise. Turquoise eh? Macam hijau-hijau kan. Ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 9. So dua yang warna sama, so ada 7 kali berbeza. Bukan sebab material dia bagus, lepas tu dia punya jahitan dia kemas, tak ada benang yang terkeluar, lepas tu turun dia senang bentuk. Ah ha, yang tu yang penting dia, sebab aku repeat 2 kali kat seller ni. Tak baik seller, tapi kenapa 2? Aku dah adakah aku tersalah tekan? Tak apa, tapi kain is the best. Kita berbalik pada kecil tadi. Aku beli monopod ni. Nak cakap lah. Aku tengok dekat punya iklan di Shopee tu. Sangat wow. Wow kenapa? Sebab dia ada tapak dia. Lepas tu dia boleh pusing kiri kanan depan belakang. Macam ni guys. So dia ada button. Dia plastik sahaja. Tapi so far so good. Ni aku muntah. Dia mounting eh. Oh. Bila kau tekan button ni, dia ada macam cahaya tau. Dia macam ada lampu warna biru. Oh, wireless ni. Kejap. Ah, yes. Oh. Eh, baik ni. Kira sebaik. Oh, boleh panjang. Oh. Apa, next time lah aku try buat video. Aku nak try lah sebab handphone aku tengah record. Tak pasti lagi macam mana nak kena buat ni. So, nantilah eh. Nanti aku try. Kita move on to next product. Apa ni? Oh my god. Punya kotak dia dah terbuka. Hancur. Apa ni? Hancur. Oh, ya 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 ya. Aku punya lipstick. Ini adalah lipstick aku beli RM2. Bawah RM3, RM2.90 macam tu kot, tak silap aku. Silap aku ada 5 colour je. So aku beli 5-5 ni. Suka dengan lipstick ni. Dia macam nude colour tau. Dia nak try.
sikit. So tak ada nampak macam bontot kera kan. Ada tengah orang cakap merah tu macam bontot kera. Ikut N01 alah nak speaking juga. Dia mat lah. Nice. Cantik kat color dia. Nampak natural sangat. Sekarang ni aku nak try P01. Cantik. Natural. Kan? Nampak macam natural sangat kan? Kau tak ada nampak wow. Tapi kau nampak macam flawless. Okay. Gelap. Try yang N03. N03 eh. Ini macam lebih kurang macam N01 tadi. Tapi macam nice. Oh, aku suka colour ni. Macam aku punya kulit. Cantik. Macam bibir lopa. Cantik lah colour dia. Kan? Natural sangat. Walaupun aku dah lap, dia sebab matte kan? Dia macam nice. Oh, cantiknya. Okay, terusnya aku nak try N02. Cantik juga ni. Semua cantik ni. Kenapa? Cantik lah colour dia. Last aku beli 5 je. So N04. Semua colour dia macam best tau. Cantik weh. Naik. Serinya. Flawless gitu. So memang berbaloi lah aku beli, harga murah. Lepas tu colour dia cantik, nude. So kau tak ada nampak bibir kau macam bontot kera. Itu cantik sangat. Puas hati. Thank you seller. Kau tak ada nampak pucat POV. Cuba segur. Kenapa kau pucat sangat? So korang pakai lah lipstick ni. Aku beli 5. So aku boleh setiap hari satu. Aku ada lagi barang. Aku dah beli lama dulu. Cuma aku tak buat haul sebab aku lupa. So aku ambil dengan korang hari ni lah ya. Sekali jalan. Dua barang ni aku dah beli lama dah. Bulan lepas kot. Selit sekali buat review ni pun. Cantik dah cantik. Senang buat video. Oho. Ini adalah kipas. Komen. Ni kipas. Ini sebab apa? Oh, ya. Aku beli sebab dia ada pen. Oh, cantik. Jauh dia warna biru. Ni ha. Mana ni? Kau boleh buatkan kipas. Dan kau boleh menulis. Dia ada pen. Pen and warna pink. Hello Kitty. Korang cantik. Comel. Geram aku tengok kau. Dia ada cover ni lagi. Aku India tumpah. Patutlah dia cover tadi sebab ini awak dia air. Alamak, dah hilang. Lepas tu aku beli ni. Pink juga. Aku suka pink.